Cuma daftar aplikasi langsung dapat pulsa. Bener atau enggak ya? Jajan dari game. Halo teman nyantai, dimanapun lo bersantai. Hari ini kita libur dulu ya main Grotopianya. Selain karena emang sekarang ini gue lagi jarang online, kelihatannya sekarang ini juga udah mulai banyak yang minta gue untuk bikin rekomendasi game penghasil uang yang lainnya. Yang minta untuk bahas aplikasi penghasil uang juga ada sih, jadi sekalian aja ya. Terus pengundian giveaway yang kemarin juga akan kita lakukan di video ini. Oke, jadi sekarang kita akan ngomongin tentang cara mendapatkan uang dari internet. Sebenarnya ada banyak cara ya, tapi di sini gue akan kasih tahu 3 aja. Gue urutkan dari yang tidak terlalu membutuhkan skill hingga yang memerlukan skill tertentu. Dan tenang aja, setelah lo nonton video ini, lo bisa langsung praktekin kok. Gimana? Penasaran? Kalau gitu langsung aja kita ke cara yang pertama, yaitu melakukan tugas-tugas simpel di aplikasi penghasil uang atau pulsa. Jadi ini adalah cara yang paling umum ya, dan juga nggak perlu skill yang ribet-ribet. Ya, lo cukup perlu bisa baca, bisa ngeklik, bisa nonton iklan. Oke, sekarang kita praktekin ya. Jadi yang lagi gue buka nih adalah aplikasi Youzone.id. Di aplikasi ini, setiap kali lo baca berita dan memberikan komen, lo akan mendapatkan poin. Nah, nanti poinnya bisa lo tuker jadi pulsa. Yang gue suka dari aplikasi ini tuh adalah ketika kita baru daftar nih ya, poinnya tuh langsung cukup kalau kita mau tuker. Jadi bisa dibilang lo cuma daftar langsung bisa dapat pulsa gitu. Tapi sebelum bisa mencairkan ke pulsa, lo harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, email lo harus dikonfirmasi dulu. Ya, biasalah itu ya. Terus yang kedua, isi nomor handphone di bagian profil, karena nanti pulsanya akan dikirim ke situ. Nah, yang ketiga, lo harus sudah pernah komen sebanyak 12 kali di artikel yang berbeda ya. Poin yang ketiga ini mungkin dimaksudkan supaya lo bisa ngerasain juga secepat apa sih poinnya bisa kekumpul gitu kan. Karena kalau lo udah coba dan ngerasa cocok sama aplikasi ini, kemungkinan lo bakal lanjut sih. Dan emang tujuan mereka adalah untuk membuat lo tetap menggunakan aplikasi ini, ya kan? Oke, jadi ini ketiga hal yang tadi udah gue lakuin. Sekarang poinnya kita tukar jadi pulsa ya. Sip, udah sampai ya. Barusan dikirim jam 8 pagi dan menurut gue itu lumayan cepet sih. Tadi tuh gue requestnya jam 2 pagi, berarti gak sampai seharian ya. Bagus nih, tips dari gue buat lo yang pengen coba aplikasi ini, pada saat komen mendingan agak dipanjangin ya, jangan terlalu pendek. Karena gue perhatikan setiap kali gue komennya pendek tuh poinnya gue gak masuk. Ya minimal 6 kata lah komennya ya. Sekarang kita ke aplikasi berikutnya, yaitu Pinopi. Di bagian sini ada giveaway 1DL ya, lo perhatiin dulu nanti ada caranya. Oke, Pinopi ini adalah platform affiliate marketing. Lo yang pernah belajar internet marketing pasti udah familiar lah ya. Info yang gue dapet sih, aplikasi ini masih dalam bentuk prototype, jadi masih akan dilakukan pengembangan ya. Dan itulah kenapa saat ini gue gak bisa melakukan review secara keseluruhan. Gue udah kepoin YouTube-nya sih. Terus setelah gue coba aplikasinya, satu hal yang menurut gue menarik dan bisa gue share di video ini adalah mereka punya sistem invite teman, yang mana kalau lo berhasil mengajak teman lo untuk daftar, lo akan mendapatkan poin dan Pinocash. Nah, nanti poinnya bisa lo pake untuk ngebuka mystery box. Terus di dalam mystery box itu ada apa sih? Dapat laptop, dapat motor, dapat headphone, dan sebagainya ya. Bisa juga dapat poin, ya itu juga bisa. Hadiahnya cukup menarik sih, tapi kayaknya untuk sekarang belum ada ya. Makanya gue pengen ngumpulin poinnya dulu aja nih. Jadi buat lo yang pengen nyoba aplikasi ini, sekalian ikutan giveaway 1DL dari gue, langsung aja download aplikasinya, linknya udah ada di deskripsi ya. Nah, untuk yang ikutan giveaway, pada saat daftar di bagian sponsor yang ini nih, lo isinya paut time ya. Terus bawahnya kan username lo tuh. Nah, username lo tulis tuh di komen barengan sama detail Grotopia lo. Nanti siapa aja yang daftar pakai sponsor gue bisa dicek kok, oke? Berikutnya adalah aplikasi yang akan membayar lo untuk menonton video, yaitu View. Tapi ini bukan nonton video iklan ya. Video yang lo tonton emang konten. Kalau lo termasuk orang yang suka nontonin video pendek sih, kayaknya bakal suka ya sama aplikasi ini. Karena emang bagus kok kontennya. Tapi kalau niat lo cuma ngumpulin poinnya, kayaknya lo bakal bete deh. Karena kan di sini lo baru mendapatkan poin itu setelah lo menonton video selama 1 menit. 1 menit itu bisa jadi beberapa video ya. Misalnya video pertama itu adalah 40 detik. Nah, berarti lo harus nonton video berikutnya paling enggak selama 20 detik, jadinya kan baru jadi 1 menit tuh. Setelah itu lo baru akan mendapatkan poin. Dan menurut gua poinnya terlalu kecil sih, karena untuk bisa dicairkan lo harus mengumpulkan poin paling tidak tuh sebanyak 150.000 nih, $15 ya. Jadi buat lo yang emang pengen nyoba aplikasi ini, dan gua sarankan sih emang yang suka nonton video pendek aja ya, atau mungkin cuma pengen ikutan giveaway 1DL dari gua, ya nggak apa-apa juga sih. Jadi cara ikutannya gini. Pertama, daftarnya pakai link yang ada di deskripsi ya. Setelah lo klik, lo akan dibawa ke halaman ini. Terus klik yang ini. Oke, install dulu nih aplikasinya. Habis itu buka aplikasinya, terus login ya. Di sini gue pakai Google aja.
Oke, yang terakhir nih. Lo tonton video minimal selama 3 menit ya. Berarti itu 3 kali dapat poin kayak gini nih. Oke, udah selesai ya. Username lo jangan lupa taruh di komen, oke? Yang barusan itu adalah langkah untuk mengikuti giveaway dari gue. Kalau misalnya lo pengen lanjut mainin aplikasi ini, gue sarankan sih lo selesaikan tugas awal yang ada di sini nih. Karena itu bisa langsung membuat lo naik ke VIP ya. Jadi lo ngumpulin poinnya bisa lebih cepet nanti. Sekarang kita bahas rekomendasi aplikasi yang terakhir untuk bagian yang pertama, yaitu VMate. Untuk bagian ini giveaway-nya 3DL ya. Buat yang mau ikutan, silahkan disimak dulu. Jadi VMate ini adalah aplikasi video sharing. Di sini tuh ada yang namanya VCoin. VCoin ini bisa kita tukar jadi pulsa atau barang-barang yang lainnya. Untuk mendapatkan VCoin, caranya ada dua nih. Yang pertama bikin konten, yang kedua ya biasa lah ya. Invite temen lo untuk ikutan main aplikasi ini. Kalau di view kan lo dibayar untuk menonton video. Nah, kalau di sini bikin video, tapi video pendek sih. Gimana? Mau nyoba nggak? Kalau lo pengen nyoba, terus kalian pengen ikutan giveaway gue yang 3DL tuh, downloadnya pakai link yang ada di deskripsi ya. Jadi nanti setelah lo klik, lo akan dibawa ke sini. Terus klik claim now, baru deh install aplikasinya ya. Oke, udah kebuka nih. Sekarang lo bikin video verifikasi. Ini klik bikin video, lo aja semuanya, terus rekam deh. Nah, karena ini adalah video verifikasi, jadi muka lo harus kelihatan ya. Oke, kalau udah langsung klik ini. Terus tunggu aja, dia masih posting. Nah, kalau udah ada tulisan kayak gini, berarti udah selesai nih. Tapi kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada tulisannya, kayaknya lo sempet salah ngeklik deh sebelum lo bikin video yang tadi tuh. Coba lo klik kiri atas yang ini nih. Terus klik ini. Lo cek ya, di sini ada tulisan warna merah atau nggak? Nah, kalau ada, berarti yang barusan itu belum berhasil. Terus gimana dong? Nggak apa-apa kok, lo tinggal klik aja nih tulisan merahnya, abis itu lo bikin video lagi. Nanti kalau udah, username-nya jangan lupa taruh di komen ya. Oke, jadi untuk giveaway 5DL-nya udah gua umumkan semua nih. Tinggal lo pilih aja mau ikutan yang mana atau mau ikutan semuanya juga boleh kok. Dan ini hadiahnya bisa nambah ya. Karena kan seperti yang lo tahu, semakin banyak yang ikutan bakal semakin banyak juga poin yang gua dapat nanti. Jadi, ya bisa gua tambahin DL-nya. Tergantung seberapa banyak yang ikutan giveaway ya. Sekarang kita masuk ke level kedua nih. Cara di bagian ini emang nggak segampang di bagian yang sebelumnya ya. Tapi menurut gua nggak bisa dibilang susah juga sih. Apalagi buat lo yang emang hobi main game. Oke, langsung aja. Di bagian ini kita akan memainkan game penghasil uang. Dan ini gua bagi jadi dua tipe ya. Karena gua lihat masih ada yang kayak belum paham gitu kan. Jadi gua jelasin dulu nih tipenya. Oke, tipe yang pertama. Game penghasil uang tipe pertama ini harusnya ya, dia tuh masuknya di level 1. Karena dia adalah sebuah aplikasi dan di situ lo bisa ngumpulin poin yang mana nanti poinnya bisa lo tuker jadi pulsa atau barang yang lainnya gitu. Pokoknya GPT banget lah ya. Nah, untuk mendapatkan poinnya, lo diharuskan untuk memainkan game dan biasanya sih gamenya simple ya. Terus kenapa dimasukin di level ini? Jadi gini, lo yang udah biasa nonton channel gua pasti tau lah kalau biasanya gua nggak main game yang kayak gini ya. Karena konten gue biasanya tentang tipe yang kedua nih. Jadi game tipe kedua ini adalah game yang sebenarnya dibikin bukan untuk mencari uang sih, emang untuk dimainin. Jadi gue memainkan game itu, terus gue kayak ngumpulin item yang berharga gitulah ya. Nah, terus itemnya gue jual tuh. Orang yang ngebeli item gue ini, dia ngebayarnya pakai uang asli. Bisa rupiah, bisa juga dolar. Kalau dolar biasanya lewat PayPal juga ya. Kalau rupiah biasanya gue pakai itemku. Nah, hal seperti ini dikenal dengan real money trading atau RMT. Dan yang termasuk RMT ini bukan cuma jual item ya. Kayak jasa joki level atau jual beli ID itu juga termasuk RMT. Sekarang balik lagi nih ke pertanyaan yang tadi. Kenapa ada tipe 1 sih di level 2 ini? Jawabannya adalah karena gue masih suka dapat komen yang kayak... Mereka yang nanya kayak gitu mungkin ngiranya gue tuh mainin game yang sejenis GPT gitu kali ya. Kalau aplikasi GPT kan di menunya juga emang udah ada pilihan untuk mencairkan uangnya kan. Kalau di game yang gue mainin mana ada. Jadi ini udah nggak bingung ya uangnya dari mana. Udah bisa bedain juga kan mana yang emang game, mana yang aplikasi GPT gitu. Terus game apa aja sih yang bisa RMT dan emangnya bisa dapat uang berapa banyak? Kalau listnya sih lo lihat aja di itemku. Tapi lo analisa dulu ya, itu gamenya masih laku nggak? Jangan-jangan laku tapi tahun kemarin, tahun ini udah sepi gitu kan. Kalau untuk potensi pendapatan, coba kita cek ya.
Jadi ini adalah dagangan dari salah satu toko yang ada di itemku. Yang dia jual di sini adalah DL dari game Grotopia yang barusan gua giveaway ya. Dia jualnya di sini dengan harga 30.500. Terus dagangan ini udah pernah terjual sebanyak 9.969 kali. Berarti paling enggak dia udah dapat 300 jutaan dong. Itu pun kalau per transaksinya cuma 1 DL ya. Dalam satu kali transaksi kan bisa aja yang beli itu misalnya sekali 3 DL gitu atau 5 DL. Apalagi harga DL ini dulu bukan 30.000 ya kan. Jadi ya kalau buat gua sih ini cukup oke. Tapi sebelum lo melakukan RMT, lo mesti tahu nih bahwa sebagian besar game gak suka adanya RMT ini. Tapi sekarang gua gak akan bahas pro kontranya karena itu bisa membuat durasi video ini terlalu panjang nanti ya. Pokoknya tips dari gua tuh kalau lo jualan, mendingan lo jualan di forum atau di grup Facebook gitu, atau bikin toko aja di itemku, aman kok. Oke, rekomendasi game dari gua. Untuk saat ini lo bisa coba Toram Online, Grotopia atau RuneScape, tapi yang old school ya. Kalau mau main Grotopia, gua udah bikin beberapa videonya tuh. Lumayan lah untuk belajar cara mainnya. Dan juga gua sarankan lo ikutan giveaway dari gua ya. Karena menurut gua, kalau punya modal 1 DL di awal game tuh benar-benar bisa ngebantu banget. Jadi lo bisa lebih cepet gitu berkembangnya. Oke, jadi kita udah bahas level 1 dan level 2 nih. Sebelum ke level 3, kita undi giveaway yang kemarin dulu ya. Dan itulah dia para pemenangnya. Hadiahnya paling gua kirim besok malam lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke level 3. Di sini yang gua lakukan dan yang lo lakukan bisa jadi beda jauh nih. Kenapa bisa gitu? Karena kita mendapatkan uang dengan cara kerja online. Dan kerjanya sesuai dengan skill masing-masing ya. Terus kalau belum punya skill atau skillnya belum cukup oke gimana? Kalau menurut gua, mending lo asah dari sekarang deh. Karena mau kerja online kek atau kerja offline, semuanya tetap butuh skill ya kan? Dan untuk beberapa bidang, lo belajar dari YouTube atau internet juga udah bisa jadi modal yang cukup kok. Jadi di sini gua menyarankan lo untuk mulai mengenal yang namanya Fiverr. Fiverr ini adalah tempat di mana lo bisa menjual jasa atau produk lo secara online. Sebenarnya Fiverr ini udah terkenal banget sih. Di Indonesia udah ada komunitasnya dan gua pribadi udah kenal Fiverr ini dari 2012 apa ya? Oke, mungkin yang paling bikin lo penasaran adalah berapa yang bisa kita hasilkan dari situs ini, ya kan? Jadi ini adalah dagangan dari salah satu toko yang ada di sini. Jasa yang dia jual desain logo ya. Untuk harganya dia bikin 3 paket dan yang paling murah itu $5 nih. Terus dagangan ini udah pernah laku sebanyak 36.446 kali. Sekarang kita anggap aja semua customernya itu pilih paket yang paling murah, yang $5 ya. Nah, dari $5 itu Fiverr akan mengambil $1, jadi toko ini bakal dapet cuma $4 aja. Berarti paling enggak toko ini sudah menghasilkan sebanyak $145.784. Kalau dirupiahin itu sekitar 2 miliar ya. Gede sih, tapi itu kalau kita bicara sukses. Karena ada juga nih yang udah bikin toko di Fiverr, terus dia nunggu udah berbulan-bulan, tapi belum dapat orderan juga. Jadi untuk membuat dagangan lo laku juga, ya ada strateginya gitu. Gimana? Bahas lebih lanjut gak nih tentang Fiverr? Tulis pendapat lo di komen ya. Oke, untuk sekarang segitu dulu dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Silahkan share ke temen lo, siapa tahu dia butuh informasi ini, ya kan? Dan juga jangan lupa nih, klik subscribe supaya lo gak ketinggalan tips cara mendapatkan uang yang selanjutnya. Thank you!